Hello guys, sebelum memulai video ini, kami meminta maaf karena sesuai voting video ini harusnya naik minggu kemarin. Tapi karena berbagai macam alasan, jadi mohon dimaklumi ya guys. Oke, berdasarkan voting, kita akan membahas film. Dan pembahasan kali ini adalah film kontroversial Indonesia. Yeah, seperti kita ketahui, film merupakan salah satu karya nyata yang bisa dijadikan kebanggaan bagi negara kita tercinta Indonesia. Karena film buatan Indonesia ternyata tidak kalah bagus dengan karya film buatan luar negeri. Namun, tahukah kalian ada film kontroversial dari Indonesia? Filmnya apa saja? Kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada film berjudul Jagal. Dirilis pada tahun 2012, film ini dilarang tayang di bioskop tanah air karena mengangkat tema pembantaian massal pada tahun 1965. Film karya Joshua Oppenheimer yang merupakan pria berkebangsaan Amerika Serikat ini menceritakan tentang eksekusi massal yang keji dan brutal, di mana eksekusi massal tersebut dilakukan oleh sejumlah algojo sekitar pada tahun 1965 sampai 1966. Selanjutnya ada film berjudul Senyap. Hampir sama dengan Jagal, film Senyap juga termasuk dalam film kontroversial Indonesia. Sebenarnya film Senyap masih berhubungan dengan film Jagal, atau ini adalah sequel dari film Jagal. Namun, bedanya film Senyap lebih menceritakan kejadian setelah eksekusi tahun 1965 hingga 1966 tersebut. Film ini juga tidak boleh tayang karena film Senyap mengangkat tema G30S PKI. Yang terakhir ada film berjudul Salawaku. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini sebenarnya tidak ada yang salah dengan film ini. Karena film ini tidak mengandung unsur yang sensitif atau menyinggung siapapun. Namun, yang membuat film ini tidak layak tayang dan menjadi kontroversial adalah hanya karena rumah produksi yang tidak terkenal dan tergolong baru di industri perfilman Indonesia. Itulah beberapa film kontroversial Indonesia. Meski begitu, beberapa karya film tersebut ternyata tetap bisa membanggakan Indonesia dengan berbagai penghargaan yang didapatkannya di dunia internasional. Mungkin cukup sekian aja video hari ini. Jangan lupa kalian like dan share video ini. Lalu subscribe bagi yang belum subscribe. Jika ada yang mau dibahas, silahkan tulis juga di kolom komentar. Terus pamit, see you next video and stay Kukulutus.